tentang bagaimana keegasan dari sikap politik dari perjuangan, sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk. Tidak menyibukkan diri. Dan Pak Komar pasti bersuji. Jadi, ini hanya untuk internal PD Perjuangan. Karena pesertanya untuk internal PD Perjuangan. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan.